Oke, lagi OTW bosku ya. Nah, ini kita belok ke kiri dulu. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, sahabat Duduk-Duduk. Nah, di video kali ini saya berada di Kabupaten Mojokerto ini bosku ya, tepatnya ada di Pungging ini. Ini kita mau ke tempat yang sangat apa ya, yang digemari oleh para pria dan para pria yang lorek-lorek irungi bosku. Nah, tentunya seperti saya. Nah, gitu ya. Kita jalan saja nih, sebentar lagi kita mau sampai. Ini tempatnya memang agak apa ya, agak nyamar bosku ya. Jadi itu kayak tempat biasa saja gitu. Tapi kalau malam, oh, ramai banget. Banyak apa ya, STW-STW yang nongkrong di situ. Nah, itu bisa langsung bisa dipakai bosku ya. Ini kita ini hampir sampai ini. Hampir sampai tempatnya. Nah, bis jembatan ini tempatnya kayaknya. Tapi kalau untuk jam-jam segini biasanya ada buka, ada yang tutup. Tapi kalau untuk malam hari itu positif bosku ya, banyak banget gitu. Tapi memang sudah agak apa ya, agak terkenal dengan tempat situ tuh. Nah, ini kita mau sampai tempatnya. Oke, kita tak ngamek jalur kiri bosku ya. Nah, ini kita merepet-merepet. Nah, ini tempatnya, ini tempatnya. Jadi dulunya memang kalau malam ini, kalau malam hari itu semuanya itu buka bosku. Kalau untuk jam-jam saat gini itu memang biasanya tutup, soalnya biasanya itu tutup subuh, biasanya itu sebelum subuh atau habis subuh itu tutup, biasanya kayak seperti itu kalau di sini. Ya, untuk apa ya, STW-STW-nya itu pendatang-pendatang dari tempat jauh bosku ya. Jadi bukan apa ya, mangkal apa tidur di situ, tidak. Biasanya itu neko-neko bosku ya. Jadi kadang-kadang isuk ganti-ganti ya, Rey. Nah, ini yang agak tersembunyi di belakang sini nih. Ini kalau malam, poh, rame. Nah, itu tempatnya di situ bosku ya. Nah, oke, sebelum video ini berlanjut, saya ucapkan banyak terima kasih bosku ya sudah mampir ke channel saya. Bila mana kurang berkenan atau mungkin kurang sopan ya, mohon maaf sebesar-besarnya bosku. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah subscribe channel saya. Nah, oke, kita lanjut ke tempat berikutnya ini bosku ya. Saya memang di sini tuh udah satu tempat sini tok. Oke, kita jalan.
Nah, ini kita ngidul bos ya. Kalau ini udah ikut Mojosari ini. Oke, kita lurus saja. Sebentar lagi juga kita sampai tempat yang akan kita tuju bos. Kayaknya biasanya rata-rata tempat kayak gitu tuh memang apa ya, malam hari bos. Bukanya itu udah siang hari. Tapi malam hari, tapi ada juga yang siang hari. Oke, kita belok ke kiri. Nah, sini ini tempatnya ini. Memang sini itu agak ramai banget biasanya kalau malam hari, biasanya itu di hari Sabtu malam Minggu itu ramai banget sini. Tapi tiap hari memang ramai kalau sini itu biasanya. Nah, ini juga tempatnya. Biasanya di dalam kalau apa ya, bosku ya? Pompo. Itu di dalam. Oke, kita keluar lagi yang di depan sana, lihat yang di depan sana. Nah, oke, sebelum video ini berakhir, saya ucapkan banyak terima kasih buat bosku yang sudah mampir ke channel saya. Bila mana kurang berkenan atau mungkin kurang sopan, sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya bosku. Nah, ini yang tempat yang terakhir. Kalau ini malam harinya, wah, ramai banget bosku. Sini nih, bos. Kecil, cuma kalau biasanya itu kalau sudah dapat itu dibawa masuk ke gedung itu maksudnya. Bisa ucapkan matur suwun sudah mampir ke channel saya.